Halo guys, gua Kuarot TV. Di video ini kita akan bikin flying spinner. Oke, let's go. Oke guys, sebelumnya gue ucapin terima kasih buat yang udah pencet like di video gue yang sebelumnya yang bikin pacar seneng pakai korek api. Tembus 1000 like. Gokil, kalian gokil guys. Jadi sekarang pencet like lagi ya, pencet like lagi. Thank you guys. Oke guys, untuk bikin flying spinner ini yang kalian butuhkan cuma 2 buah gelas, 2 buah, 2 buah botol dan 2 buah kaleng dan satu lagi lakban. Cari lakbannya yang gampang dirobek seperti ini guys. Gampang kan? Kalau kalian punya lakban yang susah dirobek, kalian cari gunting. Oke, gini caranya guys. Pertama ambil gelasnya, bikin seperti ini. Lalu kalian ambil lakbannya, buka sedikit aja, sedikit. Lalu lakbannya, lalu gelasnya ditaruh di sini. Puterin lakbannya ke keliling gelasnya. Lalu kalian robek lakbannya. Dan ini udah jadi gini doang. Dan bikin juga botolnya seperti itu. Ambil botolnya, taruh di tengah-tengah lakbannya, lalu digulung lakbannya. Udah gini doang guys. Jadi gampang kan? Gampang banget parah. Terus yang botol kaleng, kalengnya kita kosongin dulu. Nih, minum. Setelah kalengnya dikosongin, sama caranya. Kalian buka lakbannya. Kalian buka sedikit aja, taruh di meja lakbannya kayak gini, taruh di tengah-tengahnya. Terus kalian gulung. Udah guys, gini doang guys. Kok jelek sih jadinya? Tata. Oke, jadi seperti ini guys. Nah, buat maininnya, kalian butuh satu alat tambahan lagi. Kalian butuh karet. Kalian butuh karet kayak gini. Nah, karet ini kalian ambil 5 karet dan masing-masing disusun jadi terikat satu sama lain kayak gini. Jadi masukin karetnya. Terus diikat jadi kayak gini. Oke, kalian bikin sampai 5 nih, baru 2 ya. Sampai jadi seperti ini. Nah, cara mainnya gimana? Kalian ambil flying spinner-nya, kalian taruh karetnya di tengah-tengah, lalu kalian gulung. Setelah digulung nanti baru ditembakkan. Tembak gini, guys. Nanti dilepas. Nanti kameranya agak dijauhin dikit ya, gue nanti bakal nembak dari jauh biar kelihatan terbangnya. Oke, guys, ini gue dari pojok. Gue akan coba nembak flying spinner-nya. Dan ini gue belum pernah mencoba sebelumnya, jadi mudah-mudahan langsung berhasil. Kalau langsung berhasil, gue seneng banget. Karena di eksperimen gue sebelumnya itu banyak banget gagalnya. Mudah-mudahan langsung berhasil, oke? Okay? Oke, guys, lihat ya. 1, 2, 3. Coba lagi, oke. Mungkin gue kelepasnya kurang kencang atau gulungan ya kali kurang kencang. Gulung kayak ini, lalu kita tembakan. Itu berhasil dong, lihat ya guys ya. 1, 2, 3. Wow, tuh. Woo! Kita coba pakai yang lain ya. Oke, coba pakai botol. Lihat ya. 1, 2, 3. Oke, guys, sorry guys. Salah teknis. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuh. Pakai kaleng. 1, agak ke atas. Jangan sampai di bawah sini, karena nanti kalau di bawah kayak gue tadi kena tangan. 1, 2, 3. Kena tembok, guys. Oke guys, gue bakal coba pindah ke taman. Gue pengen tahu bakal bisa sejauh apa gue nge-spin ininya, botolnya. Tapi sebelum gue pindah ke taman, pencet dulu tombol like. Gue pengen coba tembusin 500 like lagi. Oke, thank you. Dan nanti bakal ada satu alat tambahan, botol yang lebih gede. Kita lihat ya. So, let's go! Oke guys, sekarang gue di taman dan gue di sini pengen coba mentalin flying spinner-nya ke pohon itu. Kalau bisa gue kenain pohon itu, thumbs up ya. Oke? Oke, kita gulung dulu karetnya ke gelas. Ini gelasnya memble nih guys, mesti cari gelas yang kuat harusnya. Coba ya. 1, 2. Ini
Gua coba yang botol deh. Oke guys, gua coba ya. 1, 2. Gak nyampe juga guys. Oke, botol gelas gak nyampe, botol kecil gak nyampe. Gua coba pakai ini guys, botol gede guys. Oke guys, kalau nyampe pencet tombol like ya. Pohon itu, oke. 1, 2, 3. Kena guys, pencet tombol like guys. Pencet tombol like, yes. Oke guys, segitu dulu videonya untuk kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian mempraktekkan apa yang ada di video ini, mention gue di Twitter atau di Instagram @koharotv. Kalau di Twitter nanti gue retweet. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi gue pengen polling, apa nama efek yang ada di video ini? Efek botol muter-muter tadi, apa nama efeknya? Di sini nanti buat pollingnya, efek Magnus atau efek Magnum. Klik di sini ya, di polling. Oke, thank you. Jangan lupa di share juga videonya. Bye-bye.